Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, bertabur berita dan juga bertabur vitamin untuk malam hari ini. Datang dari Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya malam hari ini bersama Padi. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu status terbaru dari Ayu Ting Ting malam hari ini. Dimana di sini Ayu Ting Ting memposting dirinya memakai baju berwarna orange dan juga sepatu dan juga celana berwarna hitam nih. Wow, keren ya, walaupun bajunya biasa tapi terlihat keren di badan Ayu Ting Ting yang mungil. Ayu Ting Ting 92, kenapa kalau zombie nyebrangnya bareng, kalau sendiri namanya jomblo? Ada-ada aja ya. Dari Erik Halamin, OMG, si baik hati yang bagus dipakein apa aja, makasih sayang. Tapi yang kita tahu Erik Halamin adalah fashion designer dari Ayu Ting Ting yang selalu memakaikan gaun apapun yang Ayu Ting Ting akan gunakan pada saat pentas nih. Dan malam hari ini Ayu Ting Ting juga akan pentas di Padi Ribut. Seperti apa penampilannya, pasti Bibit akan menginformasikannya untuk sahabat semua. Terima kasih Kak Erik Halamin yang selalu memberikan kejutan-kejutan indah pada pakaian Ayu Ting Ting. Pentas selanjutnya dari Ai Igun, sayang cantik, aduh captionnya. Sarangnya kesayangan Eoni, Ayu Ting Ting love you. Dari Ayu Ting Ting 92 office, aduh captionnya. Dan juga dari Ayla Najwa, jomblo mana jomblo, teteh bisa aja, cantik banget, mana nih yang jomblo. Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat lainnya karena melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting yang hari ini ceria banget ya, bajunya juga ceria nih. Sehat selalu untuk Ayu, semoga sukses ya acara malam hari ini, amin ya robbal alamin. Hai Ayu Ting Ting yang cantik nih, hari ini Ikil si Kriting juga mau ganti warna rambut nih, ikut mamahnya ya kayaknya nih. Persiapan mau ke Amerika nonton BTS, warna rambutnya juga harus beda dari yang lain nih. Wah wah, akan jadi seperti apa nih ya rambut baru dari Ikis hari ini? Akan kita lihat dia di cuplikan selanjutnya. Pastinya terlihat sangat cantik dari Hesti Purwadinata. Jangan lupa malam ini saksikan Lapor Pak Ayu Ting Ting. Dan inilah dia ya kesibukan Ikis hari ini yang sedang mewarnai rambutnya di salah satu salon kesayangan dan juga kepercayaan Ayu Ting Ting tentunya. Semoga Ikis tambah cantik, semoga Ikis tambah solehah ya, amin ya robbal alamin. Belum kita melihat warna rambut Ikis yang terbaru hari ini. Di sini ada informasi selanjutnya mengenai kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara Padi Ribbon. Dan inilah taping persiapannya ya. Ayu Ting Ting sudah datang sedari tadi dan juga mempersiapkan segalanya. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting sudah mulai bernyanyi nih. Dan di sini terlihat juga nih ada Ikis yang masih goyang-goyang ya, menunggu rambutnya supaya kering. Dan di sini juga informasi selanjutnya nih, ada Krisdayanti Lemos yang mengirimkan hadiah untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting merasa sangat bahagia nih. Biasa setiap hari katanya kalau dikasih tambah senang. Ada-ada aja ya mama Ayu Ting Ting ini. Jadi enak katanya nih, dikirimin aja tiap hari. Terima kasih Krisdayanti Lemos atas kirimannya. Dan inilah warna rambut dari Ikis yang terbaru pemirsa. Cantik, rambutnya sudah lurus dan warnanya wah banget nih untuk anak seumuran Ikis ya, dari era Jahra 12. Wow, keren rambutnya, si cute Ikis Humairah Raja. Dan juga di sini dari Ayla Najwa, rambut baru cemberut aja, baru bangun tidur ya Ikis. Sehat-sehat cucu ibu, tulis mom Aiting di instastorynya. Dan membagikan foto terbaru dari warna rambut Ikis yang hari ini tampil beda nih.
Sebentar lagi ya mau terbang ke Amerika. Warna rambutnya lucu banget nih, cantik dan juga imut, tambah deh ya, tambah gemes liatnya. Cantiknya cucu ibu, tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Sehat selalu untuk semuanya. Dari Titin 5425 siap nonton malam ini ya, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Berarti informasi Nurul Rahgi Rustami, Ayu Ting Ting akan hadir di segmen 2 dan juga segmen 3 awal. Cus, jangan sampai ketinggalan ya, Fadi Rebon malam hari ini jam 19.00 di Trans 7. Pastinya seru karena akan menghadirkan artis-artis ibu kota yang fenomenal lainnya selain Ayu Ting Ting, sahabat-sahabat semua. Dan pastinya ada band Fadi nih pemirsa, dari Yudika Syari, Semangat Teh Ayu dan tim Ayu Ting Ting malam hari ini. Kemudian inilah penampilan Ayu Ting Ting yang saat taping persiapan Fadi Rebon malam hari ini. Dari Ayu Ting Ting official update malam ini yang sungguh akan begitu indah. Malam ini waktunya melepaskan rasa dan terhanyut bersama Fadi Band yang juga akan berkolaborasi dengan para bintang lainnya. Jadi siapkan cemilan dan kawan nontonnya ya. Malam ini begitu indah di Trans 7, Kamis 25 November 2021 jam 19.00 waktu Indonesia Barat pemirsa. Pantengin sekarang sudah tayang ya. Ayu Ting Ting akan ada di segmen 2 dan juga 3 awal. Dan sahabat semua, ini saja informasi dari Mimin untuk sahabat semua yang ada di rumah. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat dan juga semoga bisa mengobati rasa rindu dan kangen sahabat akan Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Semangat untuk Ayu Ting Ting dan pastinya Ayu masih banyak yang sayang dan juga cinta. Terhadap Ayu Ting Ting, buktinya hari ini Krisdayanti Lemos mengirimkan hadiah sepatu nih untuk Ayu Ting Ting. Dan semalam Ayu Ting Ting juga mendapatkan anugerah yang sangat indah nih sebagai wanita paling di hati ya dalam kontes Hadi 2021. Semangat untuk Ayu Ting Ting dan juga sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya guys. Ya dari Mimi dibawain nih, makasih banyak. Aduh jadi enak kalau setiap ketemu dibawain apa aja. Makasih Mimi sayang, sarange. Aku sekarang masih pakai body shower dari Scarlett varian baru. Ada freshy, jolly, dan charming yang wanginya seperti varian lotion Scarlett sebelumnya. Dan hari ini launching dan bisa diorder langsung lewat Shopee. Harganya hanya Rp75.000 aja. Dan ter-BPOM loh, buruan diorder dan cek linknya.